أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا كريم. ثم أما بعد، الفضيل يلي مليكان توان إمام توان بلال، barisan alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, para cendekiawan, malim sarjana, pimpinan masjid, pimpinan masyarakat, seterusnya kepada ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua berada dalam rahmat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah tuan-tuan, insyaAllah pada malam ni kita akan menyambung kembali dengan nikmat dan dengan ruang masa yang Allah berikan kepada kita ni. Maka jom sama-sama kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, perbanyakkan tahmid kepadanya, dan mudah-mudahan Allah akan senantiasa menjadikan kita ni daripada hamba-Nya yang nampak setiap nafas yang kita sedut, setiap ruang yang kita bergerak, setiap masa yang kita lalui ni sebagai pemberian daripadanya, dan menjadikan kita ni hamba yang bersyukur. Lagi banyak kita bersyukur, lagi banyak Allah akan tambah kepada kita, insyaAllah. Baik tuan-tuan, saya juga bersyukur kerana dah lama dah balik umrah sebenarnya, dah lebih kurang 5-6 hari macam itulah. 5-6 hari. Saya balik last weekend, hari Ahad yang lalu. Cuma saya minta maaf tuan-tuan kalau sepanjang saya kuliah ni, tuan-tuan pun perasan suara saya lain sikit. Dekat Mekah tu memang saya dah hilang suara dah. Dah hilang suara pasal yalah, cuaca, kemudian asyik bercakap kot, asyik banyak buat dosa bercakap. Ustaz-ustaz yang di sana kena banyak bercakap. Saya sampai ke Tanah Haram ni, ke Madinah dulu. Ni Madinah. Lepas tu selepas 5 hari baru saya pergi ke Mekah. Di Madinah, alhamdulillah tuan-tuan, saya sempat untuk melawat ke Kota Khaybar. Kota Khaybar. Kota Khaybar ni jarang syarikat ataupun mana-mana agensi pelancongan pergi ke sana, kerana dia bukan ada tarikan pelancongan yang bersifat hedonistik ni, bukan bersifat hiburan, tapi dia adalah merupakan tourist attraction yang bersifat sejarah. Sejarah yang kebetulan relevan dengan apa yang berlaku sekarang ni, bagaimana selepas daripada perjanjian Hudaibiyah. Kalau tuan-tuan ingat balik perjanjian Hudaibiyah, lepas tu Nabi Muhammad balik ke Madinah, dan Nabi Muhammad, oleh kerana Hudaibiyah ni menyebabkan musuh Nabi Muhammad semakin berkurangan, kerana dalam kandungan perjanjian Hudaibiyah ni telah pun berlaku satu gencatan senjata untuk tempoh masa yang panjang, 10 tahun, di antara orang Islam di Madinah dengan musyrikin di Mekah. Jadi musuh Nabi semakin berkurangan. Tinggal siapa lagi? Tinggal Yahudi, golongan munafik, beberapa kabilah di sekitar Madinah, Bani Ghatfan dan semuanya, Arab-Arab di belah utara. Arablah utara ni, kebanyakan mereka ni adalah mereka-mereka yang walak kepada kerajaan Rom Timur, beragama Nasrani. Nasrani ni agama apa tuan-tuan? Nanti kita bahaskan. Okey. Maka Nabi Muhammad ambil kesempatan, walaupun pada permulaannya ada sahabat yang tidak bersetuju dengan perang, dengan sulhul Hudaibiyah ni, kerana kandungannya yang dilihat berat sebelah. Tapi Nabi Muhammad ni dia punya politiknya, politik foresighting yang boleh meramalkan masa depan. Benda-benda yang orang lain tak nampak baik, tapi bagi Nabi Muhammad dia ada kebaikan daripada sudut strategic planning. Maka antara kebaikannya ialah Nabi Muhammad boleh saja bila sampai Madinah tu, Nabi Muhammad terus mengarahkan para sahabat yang 1400 orang untuk terus pergi ke medan Khaybar, ke satu kota, satu kampung, satu daerah. Daerah ni dipanggil sebagai Khaybar. Inilah yang masa kita, kalau tuan-tuan bersolidariti, berdemonstrasi untuk tujuan Palestin ni, kita akan kata apa? Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad saufa yaud. Ingatlah kamu akan peperangan Khaybar, wahai Yahudi.
tentera Muhammad akan kembali. Kerana tuan-tuan, pada awal-awal tahun Nabi duduk di Madinah, memang orang Yahudi ini pada permulaannya mereka, macam kita baca dalam surah Al-Maidah, mereka hadir dalam majlis Nabi. Tapi lama-kelamaan mereka ni ramai jadi pengkhianat. Yahudi Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah. Nadir, Qainuqa ni akhirnya dia halau keluar oleh kerana pengkhianatan yang mereka lakukan. Lalu mereka lari ke mana tuan-tuan? Mereka lari ke base camp mereka. Mereka duduk dekat pinggir, dekat Madinah. Tapi bila Nabi Muhammad menghalau mereka keluar, maka Nabi Muhammad bila menghalau mereka keluar tu, mereka pergi ke, seolah-olah kalau dalam zaman sekarang ni, ke daerah mereka sendiri, daerah yang mereka bangunkan sendiri. Daerah tu dipanggil sebagai Khaybar. Khaybar. Saya sampai Khaybar tu tuan-tuan, tengok dia punya tanahnya, persekitarannya berbeza dengan Madinah. Walaupun jaraknya hanya sekitar 2 jam je. Sekitar lebih kurang 160 kilometer. Lebih kurang 2 jam perjalanan. Dekat situ dia punya tanah-tanahnya banyak tanah-tanah daripada gunung berapi. Kat situ ada gunung berapi. Tapi tanah-tanahnya batu-batu besar kan. Banyak batu-batu vulkanik. Dan menyebabkan bila ada dekat sana dia tak ada abar. Abar ni apa? Abar ni perigi. Dia tak ada perigi. Tapi dia banyak oyun. Oyun ni apa? Oyun ni apa? Mata air. Oyun ain. Mata air. Mata air. Yang bila mata air tu banyak, maka menyebabkan ada oasis. Dan di oasis itulah menyebabkan tanah-tanah kat situ semakin subur. Subur pula ditambah pula dengan batu-batu mineral daripada gunung berapi itu. Maka tuan-tuan, bila kita sampai itu, kita nampak perbezaan. Mula-mula penuh dengan batu-batu gunung berapi. Lepas tu tak lama lepas tu penuh dengan mazra'ah ataupun ladang kurma. Maka tuan-tuan, orang Yahudi semasa zaman Nabi, mereka ni sebenarnya adalah saudagar kurma. Mereka tokek kurma. Dekat Madinah pun tuan-tuan, saya cerita bagaimana kurma Ajwah Aliyah. Kurma Ajwah Aliyah, dia punya owner sebenarnya siapa? Orang Yahudi bernama Mukhairik. Yang sekarang ni kita melekat kurma Nabi kan. Tapi asalnya Ajwah Aliyah ini, tokeh dia adalah Yahudi. Macam sekarang di Palestin. Palestin, kalau tuan-tuan nak makan buah tamar Palestin, tuan-tuan tahu apa nama tamar di Palestin? Apa namanya? Tamar yang besar tu. Tamar Majdul kan? Majdul atau Marjul. Ada kata Majhul. Yang besar tu. Besar. Tuan-tuan, itu bukannya pokok asal di Palestin, tidak. Itu bukan pokok kurma asal Palestin. Bukan itu buah kurma yang Maryam makan semasa nak melahirkan Nabi Isa, bukan. Itu pokok tu asal daripada Tunisia. Tapi bila Yahudi masuk, Yahudi ni kan dia pandai. Dia ambil sains pertanian ni, dan dialah yang apa, menanam pokok Majdul ni di Palestin. Dan sekarang ni sinonim Majdul, orang ingat pokok Palestin, sedangkan dia bukan asal Palestin. Dia daripada Tunisia, Padang Pasir juga, Maka, kembali ke Khaybar. Khaybar ni tuan-tuan, dia ada kubu kuat Yahudi. Yang mana bila kita tengok kubu-kubu lama Yahudi ni, dia ada 7 ataupun 8 kubu. Kubu. Bukan satu. Madinah ni, kalau di Madinah, kota Madinah tu satu je kubu. Kota Madinah, pangkar Madinah tu. Tapi di Khaybar, strategi mereka ialah mereka membuat banyak kubu yang kecil. So orang-orang Yahudi berkampung di dalam kubu berkenaan. Dan kubu tu bukan letak kat lowland, bukan letak kat tanah rendah. Mereka buat di tanah tinggi, dekat kawasan berbukit. Sama seperti mana pertempatan-pertempatan haram yang mereka bina dekat Palestin sekarang ni. Konsep ni sama sendiri lah. Saya tengok memang sama. Lalu menyebabkan mereka tu rasa seramat lah duduk situ. Yahudi rasa seramat duduk situ. Okay, dan tak cukup dengan itu, kan kubu Yahudi tu, di sekeliling kubu Yahudi tu, di bawah, di tanah, tanah rata di bawah tu, dia bukan dipenuhi dengan tentera, tidak. Tapi dia dipenuhi dengan ladang kurma. Ladang kurma sana, kurma yang antara kurma terbaik. Ladang kurma ni, pokok-pokoknya ditanam rapat-rapat. Dan dia ada masalah panggil maize. Tuan-tuan, maize. Maize ni macam apa? Dia punya jalan kat ladang tu,
Dia bukannya straight aja untuk mudah orang sampai ke kubur tu, tidak. Tapi dia berliku-liku. Berliku-liku. Kalau tak tahu jalan, dia akan sesat dalam ladang kurma berkenaan. Okey tuan-tuan, maka sebenarnya sistem pertahanan Yahudi ni memang the best lah pada waktu tersebut. Tak hairanlah tuan-tuan, Nabi Muhammad ambil masa berapa hari untuk membuka dan menewaskan Yahudi di Khaybar? Ambil masa berapa hari? Lebih daripada 40 hari. Lebih daripada 40 hari. Lebih daripada 40 hari. Yang mana menyaksikan Nabi Muhammad terpaksalah menggunakan strategi. Strategi yang menggambarkan sifat, salah satu daripada sifat orang Yahudi ni. Itu strateginya apa? Ya, Nabi Muhammad terpaksa memotong sikit-sikit pokok kurma, pokok tamar. Orang Yahudi, dia sayang sangat dengan harta kan? Orang Yahudi sayang sangat dengan harta. Maka Nabi Muhammad, walaupun kalau ikut undang-undang perang tak boleh, kalau ikut undang-undang asal perang tak boleh, tapi oleh kerana mereka ni kebal sangat, maka tak ada cara lain ialah melainkan kita provoke mereka. Provoke mereka, potong pokok kurma tu sikit-sikit. Potong sebatang, Yahudi okey lagi. Tapi dah mula 2, 3, 4 batang tu, kurma-kurma yang terbaik dah tu. Lepas tu pada waktu itulah panglima-panglima dia baru keluar daripada kubur. Dan pada waktu itu berlakunya resam peperangan pada waktu itu, peperangan one to one kan. Itu yang Sayyidina Ali menang. Dan akhirnya kemenangan berada di pihak tentera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situlah berlaku peristiwa yang mana Allahumma salli ala Muhammad. Berlaku peristiwa di mana Nabi Muhammad akhirnya berkahwin dengan isteri baginda yang berbangsa Yahudi itu, iaitu Sofiah binti Huyai. Dan di situlah juga berlaku peristiwa yang mana Nabi Muhammad hampir-hampir saja termakan daging yang beracun. Ada dua orang yang ada dalam majlis itu. Seorang sahabat ni, saya lupa nama dia. Seorang sahabat ni, dia makan dulu dan akhirnya ditakdirkan dia mati. Dia mati kat situ juga. Dan kuburnya ada di situ. Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad dah kunyah sikit. Tak tenang ni, tapi dah kunyah sikit. Dapat wahyu daripada Allah bagi tahu daging tu beracun. Maka wanita Yahudi tu pun akhirnya minta maaf. Minta maaf kerana dia tahu bahawa tanda-tanda kenabian ni adalah dia takkan makan benda yang beracun. Allah akan pelihara dia. Cuma dengan asbab dah masuk kat mulut tu. Masuk mulut tu, 3 tahun lepas tu Nabi Muhammad meninggal dengan sebab racun yang dah mula masuk dalam badan Nabi. Itu pengalaman saya di Madinah. Di Mekah pula tuan-tuan, di Mekah, ini saja nak ceritalah pasal saya dengan tuan-tuan ni macam satu keluarga. Saya tak cerita sangat. Di Mekah, alhamdulillah tuan-tuan, antara sebab yang menyebabkan saya sampai sekarang suara serak ni, mungkin pasal saya kuat main air hujan. Main hujan. Pasal daripada 6 malam saya dekat Mekah, 3 malam tu hujan lebat. Hujan lebat tapi dia tak lama. Dia hujan, lepas tu berhenti. Tapi hujan yang sekejap tu dah cukup untuk menyebabkan berlakunya banjir. Bukan banjir besar-besar ni, ni banjir kilat. Terutama kat jalan-jalan. Air-air daripada gunung bukit dia turun, tu bawa sampah. Kat sana tuan-tuan pernah nampak longkang parit? Tak ada longkang, tak ada parit. Jadi mengharapkan aliran air secara natural saja. Itu yang saya pun kononnya nak ikut sunnah Nabi lah, tapi tak kena pada tempatnya kan. Zaman Nabi lain, zaman sekarang lain. Saya main air. Waktu esok dah demam. Waktu saya sampai ke sana juga tuan-tuan, Allah uji saya bila masuk dalam Masjidil Haram untuk buat umrah tu. Pada waktu itulah Kaabah sedang dipagar. Dia buat maintenance dipagar. Dipagar tu saya rasa mungkin sekitar 7-8 kaki lah, tinggi sikit daripada kita. So nampak lagi lah Kaabah tu. Saya risau jemaah saya marah pasal bayar mahal tak nampak Kaabah. Tapi mujur dah nampak Kaabah tu. Kaabah tu nampak. Tapi jauh dalam hati saya duk seloroh dengan diri saya lah. Saya kata kalau Kaabah kena tutup macam ni, maksudnya Imam Mahdi takkan dia nak isytihar dirinya Imam Mahdi. Kan Imam Mahdi mengisytihar dirinya di antara dekat pintu Kaabah tu kan, di antara Multazam dengan Hajar Aswad.
situ tempat yang Nabi Imam Mahdi akan declare dirinya sebagai Imam Mahdi. Tambah pula waktu perang kan, tambah pula orang Melayu tengah semangat sekarang ni. Orang tengah semangat. Kononnya kita dah bangsa terpilih daripada keturunan apa? Melayu. Kenapa? Ada yang kata bangsa keturah, daripada keturah lah, daripada Yahudi yang lost tribe lah dan selamanya. Saya tak nak campur sangat dengan bab tu. Tapi nak sembang boleh lah. Nak sembang akademik boleh lah. Tapi kalau tuan-tuan percaya benda tu, kalau tuan-tuan percaya dan ikut selebriti ataupun mana-mana asatizah yang memperjuangkan benda tu, tuan-tuan tak boleh duduk kat Malaysia dah. Tuan-tuan tak boleh duduk kat Malaysia. Tuan-tuan dah kena pergi sana dah. Ni apa ke? Ni kata kita lah bangsa terpilih. Bangsa terpilih. Lepas tu duduk taik kat Facebook lagi. Duduk main Telegram lagi. Tak jadi. Pasal tu tuan-tuan bila saya tengok kat Kaabah tu terkandang, saya rasa lama lagi lah Imam Mahdi nak turun. Lama lagi Imam Mahdi nak muncul, bukan nak turun. Dia mungkin dah ada kan, mungkin dah lahir. Lama lagi pasal tertutup. Kuliah halnya, alhamdulillah lah. Sekarang dah dibuka balik. Siapa yang pergi sekarang dah dibuka balik. Okay. Tapi tu lah manusia tuan-tuan sedih saya tengok. Pagar konstruksi tu. Punyalah orang... Tak tahu lah konsep bertuhan ni kan. Janganlah kita salah faham. Kaabah tu Kaabah lah. Ini pagar construction tu pun dia ingat ada keberkatan pasal pagar tu cantik. Jadi ada yang bergentayangan dekat pagar construction. Pagar tu lah pagar Kaabah tu. Ada yang buat macam tu. Tak tahu lah. Kita izin minum ya. Apa lagi yang menarik masa saya kat Mekah? Itu saja kot. Yang lain itu sama sajalah. Itu sama saja. Okey, baik tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung pengajian kita. Kalau pengajian lalu tuan-tuan kita telah pun selesai membaca ayat 51 dan ayat 52 daripada surah Al-Maidah. Yang mana ringkasnya tuan-tuan, dalam ayat 51 52 ni Allah memberikan penegasan kepada kita satu konsep. Konsep apa? Konsep al-wala. Yakni Allah menegaskan kepada orang beriman supaya kita ni kena berwalakkan orang-orang beriman saja. Jangan sama sekali kita mengambil orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai awliya. Apa maksud wali ni? Apa maksud wali? Wali ni kalau dalam tafsir Ibn Ar-Rahman, dia diterjemahkan sebagai pembantu. Sikap saya. Yang nak confirm. Dia diterjemahkan sebagai teman rapat. Ataupun sebagian, yang salah satu dia diterjemah sebagai pembantu. Tapi wali ni tuan-tuan, dia boleh jadi macam-macam maksud. Dia boleh jadi sampai tahap maksudnya sebagai pemimpin. Pasal tu apabila kita diminta untuk memberikan walak kepada seseorang, walak kepada pemimpin kan. Walak kepada pemimpin ni biasa kita akan terjemahkan kepada beberapa elemen yang saya dah bahas dulu. Yang pertamanya ikram. Kalau kita percaya kepada seseorang, kita anggap dia sebagai pemimpin dan kita anggap dia lah sebagai teman. Kalau kita susah dia akan bantu kita. Kalau dia susah kita akan bantu dia dengan cara yang baik, bukan dengan cara rasuah ni. Dia dengan cara yang baik. Maka benda pertama sekali kita kena terjemahkan walak tersebut ialah ikram. Ikram ni maksudnya memuliakan. Kita memuliakan dia. Maksudnya kalau wali kita ada orang beriman, kita akan mengutamakan orang beriman lebih berbanding kita mengutamakan orang yang tidak beriman, terutama dalam kalangan Yahudi dan Nasrani. Ini dalam konteks ayat ni. Yang pertama, ikram. Yang keduanya adalah mahabbah. Mahabbah ni sayang. Sayang, maknanya kata kalau betul kita ni berwalikan ataupun berwalakkan orang beriman, maka sayang kita kepada orang beriman tu dia lebih lagi. Bukannya kita tegas dengan orang beriman tapi sayang berlembut dengan orang kafir. Itu tak jadi. Dan ketiganya barulah akan datang nusrah. Nusrah, apa maksud nusrah? Nusrah ni maksudnya bantuan. Maksudnya kalau kita berwalakkan kepada orang beriman, akhirnya kita ni akan banyak menolong, membantu mereka, bantu untuk memenangkan Islam bersama-sama dengan mereka. Jadi ini konsep walak yang kita kena faham. Maka dalam ayat 51 ayat 52 Allah beritahu sesungguhnya orang beriman ini sama sekali tidak akan menjadikan orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai wali mereka. Wali mereka takkan bagi walak kepada mereka. Maka kita sambung dengan ayat yang ke-53. Ia telah Allah menyatakan wa yaqulul ladzina amanu. Maka berkatalah orang-orang yang beriman. Ini orang beriman dia kata lagi bila membahaskan akan persoalan walak ni. Persoalan walak ni. Wa yaqulul ladzina amanu aha ulai alladzina aqsamu billahi jahda aymanihim. Orang-orang inikah yang telah bersumpah
dengan nama Allah, dengan kesungguhan sumpah mereka bahawa mereka akan bersama kamu. Tuan-tuan, ayat ini sebenarnya Allah nak ceritakan bahawa kita ni orang beriman ni, bila kita beramai-ramai, bila ada satu panggilan jihad kan, seperti mana yang pernah berlaku semasa zaman Nabi. Contohnya kita ambil satu peperangan, peperangan Uhud. Semasa peperangan Uhud, tuan-tuan, Nabi bertanya kepada sahabat, kita nak mempertahankan Madinah ni, pasal peperangan Uhud ni kita nak melawan siapa? Musyrikin yang datang daripada Mekah. Dia nak mengalahkan umat Islam, dia nak balas dendam perang Badar kalah kan. Dia nak datang nak kalahkan umat Islam. Maka Nabi Muhammad ada dua pilihan. Sama ada nak main style defense dalam kota Madinah ataupun pergi keluar sikit dekat medan, dekat lembah, dekat bukit Uhud tu, dekat gunung Uhud tu. Mula-mula Nabi Muhammad macam hampir-hampir saja nak defend dalam Madinah tu. So tak perlulah assemble the army sangat pasal semua tentera dah ada kat situ. Tapi oleh kerana akhirnya Nabi Muhammad bila mendapat ilham dan dapat pandangan daripada para sahabat, elok kita keluar. Kita keluar tak jauh pun, dekat bukit Uhud tu saja. Maka menyebabkan Nabi Muhammad terus saja balik rumah Nabi. Ambil masa yang lama, Nabi Muhammad pakai baju perang. Baju perang, tuan-tuan, bukannya replika yang kita bergambar dekat Turki, dekat mana tu, tak. Ini baju perang sebenar, baju besi. Yang ada sebagai riwayat kata beratnya saja mungkin hampir sama berat dengan badan Nabi. Ada yang letak angka 100 kilo, 70 kilo, tapi tak apalah, kita tak payah. Tapi cerita-ceritanya berat. Maka Nabi Muhammad pakai baju perang. Dan Nabi Muhammad berjaya bila Nabi Muhammad buat tanfir. Tanfir ni daripada kata nafir. Nafir ni apa maksud nafir? Nafir. Kita ada seorang Tok Guru kat Pahang ni, nama Tok Guru Nafiri. Nafir ni maksudnya seruan perang. Semboyan perang. Bila Nabi Muhammad dah panggil para sahabat untuk jom join the army, maka pada waktu itu, tuan-tuan, berapa ribu tentera yang jadi dikumpulkan? Pada permulaannya 1,000 tentera. Maka bergeraklah Nabi Muhammad daripada Masjid Nabi tu. Masjid Nabi tu kota Madinah dulu. Ni Masjid Nabi sekarang ni, seluruh bangunan tu, itu dah ada perkampungan Nabi dulu. Itu dah dipanggil sebagai kota Madinah. Maka bergeraklah mereka pergi ke arah utara, menuju ke Bukit Uhud tu. Tak jauh pun. Tapi dalam perjalanan, tuan-tuan, apa yang berlaku, tuan-tuan, daripada 1,000 orang tiba-tiba 300 orang U-turn. Siapa yang U-turn ni? Golongan munafik. Dia saja, tuan-tuan, nak merendahkan moral. Maksudnya Nabi Muhammad dah semangat lah, dapat dah 1,000 orang, jadilah. Kuat lah tu 1,000 orang. Saja mereka ikut dalam jalanan, waktu on the way tu berpatah balik 300 orang. Jadi tuan, ini adalah kumpulan munafik yang mana Allah beritahu dalam ayat tadi bahawa orang-orang beriman mereka akan mendapati bahawa ada sebahagian daripada yang bersama-sama dalam majlis Nabi ni, kalaulah mereka ni ditawarkan dengan panggilan perang ataupun ditawarkan untuk menolong kan, mereka lah orang yang pertama yang akan angkat tangan dan akan bersumpah, wallahi saya akan join, wallahi saya akan bagi bantuan, wallahi saya akan jadi sukarela. Mereka ni golongan yang kuat apa, bermain sumpah. Untuk mereka ni work hard, faham tak? Work hard untuk menunjukkan yang kononnya mereka ni bersama-sama dengan Nabi, tapi hakikatnya dalam jiwa mereka penuh dengan kekotoran, penuh dengan sifat hipokrit, penuh dengan pembohongan. Ini golongan-golongan yang mana dalam kita membicarakan hubungan kita dengan Nabi kan, kan ada dua elemen. Kita dengan Nabi ini tak sempurna iman kita, melainkan dua elemen ni ada pada diri kita dengan Nabi. Yang pertamanya apa? Yang pertama, hub ni cinta, sayang kita dengan Nabi. Yang keduanya adalah itiba' ni maksudnya apa? Ikut Nabi. Dia tak jadi kena sayang je, dia kena sayang dan ikut. Jadi orang munafik ni kalau dalam bab sayang dan dalam bab ikut, mana yang nampak dia lebih ketara? Sampai tak nak tunjukkan sumpah. Dia lebih kepada apa? Dia lebih kepada itibar, lebih kepada ikut. Dia lebih kepada, semua benda nak ikut. Nak ikut sampai tahap work hard lah. Angkat tangan bersumpah dengan nama Allah. Tapi di hati mereka ada tak hub? Ada tak sayang kepada Nabi?
Tak ada, tak ada. Lalu menyebabkan banyak Allah, banyak tempat dalam Al-Quran ni Allah membogilkan akan perangai orang Yahudi ni. Dia berbeza dengan golongan musyrikin, berbeza dengan golongan musyrikin Mekah. Yang mana musyrikin Mekah ni dia terbalik pula. Antara hub dan itibar, orang musyrikin Mekah ni ada apa? Dia ada hub, dia ada sayang. Dia sayang kat Nabi. Pasal Nabi Muhammad ni waris mereka, keluarga mereka. Yang dahulunya mereka panggil dengan jawatan bergelar Al-Amin. Al-Amin ni pingat tertinggi lah tuan-tuan, dalam kalangan kerabat musyrikin Mekah ni. Al-Amin dipanggil Nabi SAW. Mereka ada hope, tetapi masalahnya mereka tidak ada itibak. Mereka tak ikut Nabi. Jadi dua-dua ni tak kena. Kita sebagai mengikut Nabi, kita kena ada hope dan kena ada itibak. Okay. Pasal tu tuan-tuan, Allah bagi tahu mereka inilah orang-orang yang bersungguh-sungguh sangat untuk bersumpah atas nama Allah. Jahda aimanihim. Jahda aimanihim ni untuk itulah, untuk yang work hard untuk menunjukkan mereka tu kononnya bersama-sama dengan Nabi. Tetapi Allah menyatakan innahum lama'akum, dan untuk menunjukkan supaya menunjukkan bahawa sesungguhnya mereka itu ma'akum, bersama-sama dengan kamu, bersama kamu beriman. Maka Allah menyatakan bahawa sesungguhnya apa saja yang mereka buat, kan contoh dalam peperangan Uhud tu kan mereka bergerak bersama-sama dengan Nabi. Mereka juga pada permulaannya ada yang kononnya nak bagi, ada bagi bantuan sikit lah. Kononnya nampaklah mereka tu hulur lah juga dekat tabung jihad fisabilillah tu. Allah beritahu walaupun mereka ni adalah juga buat sikit amalan, tapi amalan mereka tu jadi macam mana? Amalan mereka tu habitat a'maluhum. Amalan mereka tu akan jadi terhapus. Terhapus ni maknanya kata tidak ada reward, tidak ada balasan. Fa'asbahu khasirin. Maka jadilah mereka orang-orang yang merugi. Orang-orang yang dia bukan rugi, tapi dia merugi. Merugi pasal apa? Dahlah mereka terpaksa invest. Pertama terpaksa berlakon. Terpaksa berlakon dengan berlakon kononnya kamilah yang paling sayang Nabi. Kamilah yang terpaling ni, terpaling ikut Nabi. Kamilah yang terpaling warrior. Maka kata kalau sahabat lain bila nak tawarkan diri sebagai tentera Nabi kan, mereka relax je. Relax, duduk dalam majlis cukup lah. Tapi golongan munafik ni mereka angkat tangan, kena buat bising, kemudian buat bising, dan kononnya mereka yang paling bersemangat, nak tunjuk bersemangat lah untuk tunjukkan mereka tu bersama kita. Itu pertama, kena pandai berlakon. Yang keduanya, bila nak bersama-sama dalam majlis Nabi, tuan-tuan kena ingat zaman ada Nabi, menjadi satu ritual, menjadi satu resam yang dianggap sebagai wajib kepada manusia pada zaman tersebut. Kalau nak duduk dalam majlis Nabi, dia kena bayar sedekah. Bayar sedekah. Tapi benda tu bila Nabi dah tak ada, dimansuhkan. Dimansuhkan. Dulu siapa yang nak duduk dalam majlis Nabi, mereka kena bayar sedekah. Jadi orang-orang munafik pun kalau mereka nak duduk dalam majlis Nabi, mereka kena bayar bayar sedekah. Lalu adakah sedekah mereka tu bermakna kepada mereka dengan sebab akhirnya mereka ni mengkhianati Nabi? Tidak. Mereka telah pun, itu yang Allah beritahu khasirin. Khasirin ni bukan semata-mata rugi, tapi merugi. Merugi. Dan rugi tu, rugi kat mana? Rugi tu bukan semata-mata ke akhirat saja tau. Tapi di dunia pun mereka dah rugi dah. Pasal apa? Pasal akhirnya orang-orang yang munafik ni semua alai mereka. Alai apa? Alai ni, alai ni sekutu. Sekutu mereka akhirnya dikalahkan oleh Nabi SAW. Bermula dengan musyrikin Mekah. Antara sekutu kuat golongan munafik ni musyrikin Mekah. Mereka lah yang bagi information kepada musyrikin Mekah Nabi kat mana. Mereka lah yang hasut musyrikin Mekah supaya jangan putus asa. Lepas Uhud datang lagi sehingga berlakunya peperangan azab. Itu alai mereka. Tapi bila Fatu Mekah, apa yang berlaku kepada golongan penduduk Mekah? Bila Fatu Mekah, apa yang berlaku kepada orang Mekah? Hampir semua peluk agama Islam. Yang lambat sikit peluk Islam ni adalah daripada Taif tu, daripada suku Saqif. Tu ambil masa setahun. Ambil masa setahun. Itu lepas peperangan Hunain. Lepas peperangan Hunain, Nabi perang Hunain dalam keadaan confident, hampir saja kalah. Tapi bila dia ajak peluk Islam, mereka tak nak. Mungkin mereka ada sentimen rasa bersalah dengan Nabi tu. Okay.
Itu satu bentuk kerugian, satu bentuk kerugian kepada orang-orang munafik. Lepas tu mereka juga alai mereka, sekutu mereka adalah orang Yahudi. Orang Yahudi terutama Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Nadir dan Qainuqa ni asalnya memang duduk dalam Madinah. Pasal apa mereka duduk kat Madinah? Kenapa tuan-tuan orang Yahudi ada kat Madinah? Pasal apa? Tuan-tuan, kesuara saya memang sampai tahap tidak difahami. Faham sikit kan? Kenapa orang Yahudi duduk kat Madinah? Kerana mereka mengharapkan Nabi akhir zaman tu dia lahir dalam kalangan mereka, dan tanda-tanda tempat Nabi akhir zaman tu ada dekat Tihamah, dekat Madinah tu. Lepas tu mereka duduk dekat Madinah, dan mereka mengenali Nabi akhir zaman tanda-tandanya lebih daripada mereka mengenali Nabi anak mereka sendiri. Tetapi Allah mentakdirkan yang Nabi itu lahir daripada anak-anak Ismail, anak keturunan Ismail yang di bangsa Arab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya orang Yahudi dia pun tak puati. Walaupun pada permulaannya mereka ini menjadi warga negara, mereka dapat PR. Mereka dapat PR tu. Dapat PR Madinah tu. Sebagai daripada piagam Madinah. Nama Yahudi itu disebut dalam piagam Madinah sebagai warga negara. Inna Yahudi Bani Auf ummatun min ummatina. Ini siapa yang belajar siasat syariah dia tahu benda ni. Tapi beberapa tahun lepas tu, terutama dalam peperangan Khandaq, akhirnya mereka ni jadi pengkhianat. Dan itu yang menyebabkan satu persatu diusir keluar tu. Yahudi Bani Nadir, Qainuqa ni terkenal dengan pasar dia. Qainuqa ni Yahudi yang pandai berniaga, pasar dia. Tapi mereka terapun mengaibkan wanita Islam dekat kawasan pagar Qainuqa tu. Dia menyebabkan Nabi hantar tentera, mereka pun melarikan diri keluar daripada Madinah. Itu yang menyebabkan mereka mengumpulkan kekuatan mereka dekat mana? Ke utara tu, di Khaybar. Di Khaybar tu. Itu yang saya nak pergi sangat. Kalau next time saya nak ke sana, saya akan pergi lagi. Pasal baru-baru ni tuan-tuan, walaupun saya cerita saya sampai dekat kota tu, tapi tak boleh turun. Tak boleh turun pasal polis tak bagi. Polis tutup area tu. Dia nak dalam projek pembangunan. Tapi nampak daripada jauh, nampak lah. Daripada jauh nampak. Dan tempat muaskar ataupun tempat kem Nabi. Bila Nabi bergerak daripada Madinah, Nabi kan kena letakkan satu camp lah, commanding center lah, command center, kawasan muaskar tu. Tempat tu kita boleh pergi, pasal dia kat tepi highway. Saya pergi kat situ. Maka tuan-tuan, akhirnya rugilah orang-orang munafik di dunia dan di akhirat. Lalu apabila Yahudi telah pun dihala keluar, tuan-tuan, bila Yahudi dah dihala keluar, akhirnya orang munafik ni dia tinggal bersendirian. Apatah lagi dengan kabilah Arab Ghatfan dan sepamanya kan. Dia pun tak seburu dengan geng munafik. Maka akhirnya mereka ni tak boleh diambil tindakan. Kerana apa? Kerana zahir mereka ni beriman. Zahir mereka tu Islam. Pasal tu dalam banyak-banyak kumpulan yang sukar untuk diperangi ni adalah golongan munafik. Tapi Allah takdirkan mereka ni sentiasa rugi. Pasal tu banyak ayat dalam Quran ni cerita. Bahkan ada satu surah kan. Surah Al-Munafiqun. Allah nak menepelak perangai mereka, dan juga untuk mengingatkan kita ni daripada terjebak daripada ciri-ciri kemunafikan. Baik, tengok kita baca sikit pangkal ayat ke-54. Maka setelah mana Allah selesai membahaskan akan persoalan walak, jangan sama-sama kita cenderung kepada golongan Yahudi dan Nasrani. Akhirnya Allah menyatakan dalam ayat 54. Ayat 54 ni tuan-tuan ayat paling penting bagi mereka-mereka yang ikut dalam gerakan dakwah dan gerakan Islam. Itu Allah menyatakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, mayyartadda minkum an dinih, barang siapa di antara kamu yang berpaling ataupun nak paham mudah murtad. Murtad ni, tapi kalau nak faham risalah falsafahnya, kita kena ambil makna berpaling. Berpaling makna kata Nabi Muhammad dah tunjuk jalan. Nabi Muhammad dah tunjuk jalan, dan jalan tu jalan selamat, jalan sejahtera. Tapi orang beriman, kalau kau memilih tak nak ikut jalan ni, yang ni kau berpaling daripada jalan ni. Maksudnya apa? Maksudnya kau berpaling tu, engkau ikut geng munafik, engkau ikut geng Yahudi, engkau ikut geng Nasrani. Sampai sanggup menyatakan bahawa sama je. Kalau kau berpaling, apa hukumannya? Hukumannya Allah beritahu, mayyartadda minkum an dini fasawfa yatillahu biqaumin. Maka Allah akan ganti kamu. Sebelum ni mungkin kamu rasa kamulah yang terpaling
dalam memperjuangkan Islam. Kamulah yang paling Muslim, kamulah yang paling hebat berfikir untuk Islam. Tapi apa, once sekali kalau kamu terpaling, memalingkan, kamu menyatakan sama dengan Islam ni dengan Nasrani, dengan Yahudi, maka pada waktu itu aku bagi amaran kepada kamu, kamu akan digantikan. Tak ada siapa tuan-tuan manusia di dunia ni yang tak boleh diganti. Semua kita ni Allah boleh ganti. Allah boleh ganti. Digantikan dengan apa? Allah akan ganti kita dengan, Allah akan ganti dengan satu kaum, satu kaum yang mana sifat kaum ni dia ada enam. Ada enam. Pertamanya yuhibbuhum. Yuhibbuhum ni maksudnya Allah sayang kepada mereka. Wa yuhibbuna, dan kaum itu juga yang menjadi pengganti kepada kamu, pasal kamu ni celaru sangat, fikrah Islam kamu ni celaru, kamu berpaling sampai tahap ada jadi murtad. Maka mereka pun cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Mereka cinta kepada Allah. Dia berbeza tuan-tuan. Ada seorang ni mungkin pemikirannya tinggi, dia berfikir dengan aras yang tinggi, dia boleh membahaskan Islam ni dari sudut falsafah pada aras yang tinggi yang kadang-kadang kita pun tak faham, kita pun tak faham. Tapi jauh di jiwa mereka tak ada pun membangkitkan rasa cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Maka orang macam inilah yang Allah bagi tahu, kami akan ganti mereka ni, akan ganti kepada orang yang mungkin dalam bab falsafah mungkin kurang, dalam bab falsafah agama sebab mereka mungkin kurang, tak banyak cakap, tapi dalam jiwa mereka ada, ada apa? Yang sifat yang tadi tu, yuhibbuna, mereka sayang, cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Itu sifat kedua. Sifat ketiganya adalah azillatin alal mu'minin. Azillatin alal mu'minin ni maksudnya orang-orang yang Allah akan ganti ni, pengganti yang terbaik ni, yang lebih baik itu sifatnya adalah bila bersama dengan orang beriman, mereka akan azillah. Azillah ni maksudnya apa? Akan bersifat lemah lembut, lemah lembut. Bukannya meninggikan suara, bukannya menjerit-jerit, bukan, bukan. Tetapi sebaliknya, a'izzatin alal kafirin, apabila bersama berhadapan dengan orang kafir, mereka ni akan a'izzah. A'izzah ni akan bersifat apa? Bersifat, bersifat tidak, bersifat tegas, menunjukkan, menunjukkan keberanian. Bukannya tiba-tiba dengan depan orang kafir pakai tarik simuk belaka. Bila bila ada sergah sikit, berdehem sikit, hem kan, berdehem sikit je, habis okey, okey lah, kita kita slow sikit, kita slow sikit, kita tukar istilah ke apa ke. Tuan-tuan, ini yang berlaku, ini yang berlaku kepada sebahagian daripada umat Islam sekarang ni. Dengan sesama orang beriman punyalah dia maki hamun. Ini berlaku kat mana-mana camp sekalipun berlakulah. Satu benda yang sepatutnya kita kena kena muasabah. Tapi bila yang yang geram ni bila bersama sekutu dan muslim tu, dia kenyik mata je, kenyik mata, kena berdehem sikit, habis semua pakat senyap belaka. Atau ini, ini bercanggah dengan sifat orang-orang yang bersama-sama dengan Hizbullah ni, Parti Allah. Kemudian Allah juga menyatakan sifat mereka apa? Yujahiduna fi sabilillah, mereka juga berjihad pada jalan Allah. Wala yakhafuna lawmata laim, dan mereka juga tidak takut, mereka tidak peduli kepada celaan orang-orang yang mencela. Pertama tadi, mereka ni kuat jihad fisabilillah, takkan takkan gentar, takkan undur. Dan berikutnya ialah kalau ada orang mencela mereka, kalau ada orang mencela, mencela mereka, mereka buat dek je, tak adalah nak bagi komen balas ke apa ke kan, nak komen balas ataupun nak bagi statement ke apa ke, sampai tak berbalas dendam lah sama orang beriman, tidak ada. Jadi tuan-tuan, inilah dia enam, enam muasafat yang Allah bagi tahu ada kepada orang-orang yang akan memenangkan Islam. Sekiranya kita ni pada permulaan kalau kita Islam, kalau kita berpaling pada agama kita, Allah akan ganti kita dengan kuliah enam ni. Tuan-tuan, sekarang di situlah saja kuliah kita, mungkin untuk tahun ni kot, mungkin untuk tahun ni. Rasa minggu depan, minggu kelima saya dah terima jemputan dekat dekat masjid lain. Dan mudah-mudahan tahun depan suara saya semakin merdu, saya merdu, badan semakin kurus. Saya minta maaf tuan-tuan kalau, kalau kuliah ni menyebabkan tuan-tuan rasa teringa bising ke apa ke, pasal suara Ramli Sarip ni memang macam ni. Orang kata sekali-sekali tuan-tuan kita tukar tempo. Aku lupakan tasfa'un, wa astagfirullahaladzim, wa lakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.